Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu subscribe sangat berarti bagi kami. Mantap. Oke, salam piknik lor. Dari depan SDN Sawah, kiri Sekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan berjalan ke arah barat menuju ke Pantai Parangtritis. Orang Jogja bilangnya itu Pantai Paris lor. Wah, asik ya lor ya. Nah, sebelum melakukan perjalanan, saya akan memberikan informasi mengenai Simpang 4 ini tadi. Simpang 4 itu sebagai terminal shuttle bus. Jadi kalau kalian mau berwisata ke Heha Ocean View, parkirnya bis di tempat itu lor, nanti akan diganti dengan angkutan yang lebih kecil untuk menuju ke lokasi. Sekaligus dari perempatan itu tadi, kalau belok ke kiri itu arah menuju ke teras kaca, kemudian Heha Ocean View, kemudian ke barat sedikit kita menuju ke Pantai Woh Kudu dan Pantai Tanjung Kesirat. Wah, wait, lokasinya lur wapi-api kabeh lur, nyenengke. Apalagi teras kaca sekarang sedang memulai dengan tempat ngopi di atas awan lur. Wah, jadi nanti ada sebuah meja ditarik pakai keren gitu lor di atas. Wah, nyenengnya tenan. Kemudian di sebelahnya ada Heha Ocean View, yang tempat spot-spot foto yang instagramable. Wah, terlebih lor kalau ke barat sedikit nanti ada Pantai Tanjung Kesirat. Itu wisata pantai paling indah di Yogyakarta. Namun kita hanya berada di atas lor, kita nggak bisa bermain air karena memang tebingnya sangat curam. Tapi pemandangannya lor indah banget, mantep pokoknya. Oke, kita melakukan perjalanan ke arah barat. Ini kita melewati jalan yang baru lor, JJLS atau Jalur Jalan Lintas Selatan. Wah, salah kan lor, jalan ini lor halus ya kan lor ya, lebar dan sangat halus. Untuk sementara lor, ini baru dua jalur. Rencananya lor, kalau semua sudah terrealisasi akan empat jalur. Podo wae kaya jalan tol itu lho lor, lebar banget. Iya. Kita sambil mencoba ya lor, perjalanan dari perempatan tadi menuju ke Pantai Parangtritis. Wih, jalannya halus kabeh lor. Pokoknya nengke. Nah ini lor, simpang 3 ini kalau ke arah kanan itu menuju ke jalur yang lama, jalur yang baru. Wah, kami sol-solan ya lor ya, kita masuk jalur yang baru ini. Nah, lurus, jadi tidak usah berbelok-belok gitu lho lor ya. Dan ini lor, uniknya jalur ini kalau di Google Map belum ada lor. Wah, unik ya lor ya. Diharapkan dengan JJLS ini, pariwisata di daerah Pantai Selatan akan lebih berkembang. Wah, nyeneng ya lor ya. Ini kita di Jalan Raya Panggang Wonosari. Nah, tadi kalau lewat kanan lor, ketemunya di Simpang 3 ini. Kita lurus. Pokoknya lor, setelah saya melewati jalur ini dari Panggang dan sampai Parangtritis, jalannya halus, lebar, lancar jaya. Wah, asik ya lor ya. Wes, nyeneng kita nano. Jadi kita berwisata di jalan raya ya lor ya, sambil mencoba jalan baru sekaligus melihat pemandangan yang luar biasa.
Nah ini perempatan Legundi. Kalau kalian belok ke kanan itu arah menuju ke Terminal Panggang. Kita lurus saja. Di depan itu lor, sebelah kiri ada sebuah bangunan yang cukup luas dan masih kelihatan baru. Ini adalah Pasar Rakyat Legundi Kapanewon Panggang. Masih kelihatan baru dan aktivitas pasarnya belum begitu kelihatan. Kalian bisa, kalau mau jualan di situ lho lor, kalian itu monggo gitu loh. Wah, kan pasar itu rame gitu loh lor ya. Nah sekarang lor, kita sudah mulai masuk ke daerah yang masih banyak pepohonan seperti hutan gitu lor ya. Wah jangan kayak lor ya, pohonnya kanan kiri itu masih rindang gitu lor ya. Jadi kelihatan seperti kita tuh masuk ke hutan gitu lor. Padahal ini wisata dan dijamin lor, walaupun lokasi ini masih sepi tapi tetap aman. Aman untuk wisata lor. Nah di depan ini jalanan mulai menyempit dan ini masih jalan yang lama. Di lokasi ini lor akan dibangun kelok 18 yang nanti akan tersambung ke Pantai Parangtritis, lanjut ke Jembatan Kretek 2 yang merupakan jembatan terpanjang di Yogyakarta lor. Wah asik ya lor ya. Apalagi nanti kalau kelok 18, jadi ini akan menjadi ikon baru lokasi wisata yang baru di Yogyakarta. Wah mantap ya lor ya. Ini jalannya akan turun terus lor ini, jeneng kayak tenan ini. Loh itu turun tuh, weh. Hati-hati ya lor ya, nengok ya lor ya. Jangan terlena karena pemandangan yang indah, kita lupa dalam mengendarai ataupun mengemudi kendaraan kita. Loh, lor, sama kan lor, di depan itu adalah Pantai Parangtritis lor, sudah kelihatan ya. Wah, nyenengke ya. Wah, wis. Nah dari lokasi ini lor, jalanan terus menurun dan banyak tikungan. Untuk itu saya ingatkan kalau kalian lewat ke sini harus hati-hati. Ya alon-alon baik itu lho lor ya. Alon-alon itu untuk keselamatan sekaligus memandang pemandangan yang indah gitu lho lor ya. Sebelah kiri kita melihat pohon kelapa, sebelah kanan kita melihat sawah. Wah jangan kayak tenan ya lor ya. Dan dari lokasi ini lor, mulai banyak tumbuh losmen, penginapan, hotel melati. Pokoknya yang murah-murah gitu lor, di lokasi ini banyak sekali. Tinggal pilih lor, itu sesuai dengan keinginan kalian. Mau nginep di mana? Iya ta? Wah, nginep di atas bukit lor, lor ini lor, sambil melihat pemandangan lautan Pantai Parangtritis. Wah, asik ternyata.
Dan saya yakin lor, kalau nanti kelok 18 sudah jadi, pasti akan banyak investor masuk ke lokasi ini untuk membangun hotel, villa, glamping, wis pokoknya sing mewah-mewah gitu loh lor. Nah ini saya kasih tahu lor, di depan ini ada simpang 3, kita nanti akan belok kanan. Kalau lurus lor, itu nanti akan menuju ke para layang Watu Gubit. Jadi situ bisa naik para layang melihat keindahan pantai. Wah nyeneng ya lor, pernah percaya lor, cobanen gitu loh. Tapi kalau saya lor ya takut lor saya naik para layang itu lor. Nah saya takut ketinggian lor. Itu orang percaya lor, kilo lor sawangan video ini lor dari Bukit Paralayang Watu Gubit. Pokoknya numpah Paralayang lor ya, wah ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kayaknya wong saya ndak berani yo. Asik tenan. Nah, di depan kita ini lor, kita sudah masuk ke Pantai Parangtritis. Jadi, maju sedikit kurang lebih 1 km sebelah kiri nanti itu sudah Pantai Parangkusumo. Lanjut nanti menuju ke Pantai Depok. Dan di sebelah utara Pantai Depok akan ada Jembatan Kretek 2 sebagai bagian dari JJLS. Terima kasih telah mengikuti perjalanan dari Simpang 4 SDN Sawah Giri Sekar Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul menuju ke Pantai Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Piknik yuk. Oke. Okay.